Nah, ini tips cara mencari file bila kita lupa. Teman-teman bisa milih drive di C atau di D. Nah, diketikkan tanda bintang titik, lalu diketik doc. Pastikan kita yakin file yang dicari adalah berekstensi doc. Doc atau Microsoft Word. Nah, ini pada date modified ya. Diklik ya. Ini bisa dikerucutkan last week, early this year, long time ago. Bisa dipilih. Atau juga bisa dipilih berdasarkan tanggal. Kalau teman-teman ingat tanggalnya, bisa langsung dituju. Nah, sobat bisa pilih untuk pencarian yang berekstensi misalkan Excel. Berarti nanti diketik titik bintang XLS. Bisa juga nanti JPG, PNG, PPT. Nah, ini harus diyakinkan dulu file yang dicari adalah berekstensi apa. Nah, teman-teman di rumah bisa mencobanya sendiri. Nah, ini saya rubah ya. Bintang titik XLS. Ya, maaf, ini masih tanggalnya ya, belum dirubah. Diklik dulu drive-nya. Saya ulangi bintang titik XLS. Nah, ini langsung ketemu ya, berdasarkan last week, minggu ini. Nah, ini akan ditampilkan file yang berekstensi XLS atau Excel pada minggu ini. Nah, itu kan cuma beberapa buah, itu bisa kita cek satu persatu. Maka filenya secara otomatis nanti akan ketemu sendiri. Ini JPG. JPG maka akan ditampilkan di drive D. Nah, ini membuat kita pusing ya, karena banyak file sekali, banyak file. File yang kita maksud belum ketemu ya, pilihannya masih ratusan, mungkin bisa ribuan ini ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.